Achilles, round 1, 2018, at Wisma Achilles. About to leave, already packing, coming jadian-jadian. Setelah masangnya pakai golok ya. Yang kemarin masih setengah body. Cepet. Ini cuma sehari. Plus golok 5 biji di meja. Hei, Bimo. Ada dua nyalain ya. Omadi. Lagunya lemas. Melo ini lo ya. Melo banget. Pengen mantan deh. Mantan, maksudnya mantan pacar jadi istri. Jadi istri ya. Alhamdulillah jadi istri. Nah, namanya mantan. Bukan namanya pacar. Kalau nggak jadi mantan, kalau nggak jadi mantan, jadi mantan. Nah, itu juga. Kalau nggak jadi mantan, jadi mantan. Baru anak pertama, kongres. Terima kasih. Meter sih tampang lu. Bagian begadang soalnya. Security baru soalnya. Dia jadi naik jabatan sekarang jadi Hansip. Hansip rumah. Kepala security. Kepala security rumah. Bagian bagi dan sekitarnya. Bagian dan sekitarnya. Bersihin popok, ngebokin. Semua lah ya. Ini brotok ya. Begini-begini mulu. Sekarang udah jago dong, megang-megang tisu basah. Bisa tahu dia udah bisa bedain antara Pampers bagus, mahal, murah. Kalau yang mahal itu kalau akhir bulan duit menipis berarti Pampersnya mahal. Oh gitu, bukan suci ya? Bukan, masih ASI. Oh masih ASI. Berarti kenapa kita ngomongin bayi, ini kan ASI. Teman-temannya betul. Tinggal nih, jansi nih. Dapat ban. Nih, ban yang itu bawa pulang aja. Ban yang itu dibawa pulang. Iya. Itu mobil gua udah drift gitu. Lo mau buat angle gitu. Line sama angle total 30-30, masing-masing 30 style yang 40 poin. Dan gue sebagai juri lining, next saya ada juri besar, 40 saya. Sesuai dengan ukuran badan. Itu ada garis lurus di sebelah sana yang miring itu tempat di mana lo harus sudah inisiate. Garis-garis ini seperti yang tadi udah main itu di luar, di bagian luar, bagian luar, yang bagian dalam cuma ada dua ini aja. Dan kalau di sana ini dapat semua kok mungkin ada komunikasi, mungkin juga tidak ada. Kalau gue dari lainnya ini, gue berarti dari inisiasi sampai ke sini, dari 30 poin, itu gue kasih 15 poin sendiri.
ini trik paling susah. Untuk dari sini sampai ke sini, switch kiri, switch ke kiri. Itu apa ya? Dari sini sampai ke sana lurusan yang mau ambil sana itu 10 poin. Sisanya 5 poin. 2 zone belakang, 3 zone belakang. Itu 5 poin. Dan itu semua keluar. Basically kalau style saya mintanya komitmen ya, angle satu angle berusaha ada angle, speed konsisten, jadi nggak ada krem-krem gitu. Kalau kita krem-krem kan kelihatan kita ragu-ragu, maunya langsung aja. Iya, kenapa lihat tegukan? Semakin pepet tempo semakin bagus, makin tinggi sana. Terus saya lihat juga kontrol speed, kontrol, momentum kontrol juga saya lihat. Kalau bijinya gede, masih gede. Sama spot, harus spot ya. Terus yang terakhir inisiasi step lebih bagus, lebih tinggi. Hah, apa? Jadi switch yang cepat. Oh. Itu pasti lebih bagus. Sama ini kan pasti high speed kan. Ntar mungkin yang full throttle itu masih bagus. Terus dari saya, start. Dari angle, mungkin paling penting adalah kita komitmen dalam kerja ya. Jadi nggak terlalu patah-patah, itu semua harus bunyinya harus pas, jadi smooth. Jadi pada saat building, misalkan sudah membuka angle, kalau bisa konsisten. Dan kalaupun menambah angle, itu harus secara smooth. Nggak boleh langsung patah gini. Oke, okay. Terus untuk tadi diperhatiin pas di bagian sini terutama adalah ya, semua pada buka angle gede-gede, semacam backward gitu ya, sini. Oke, itu poin bagus, tapi kalau itu konsentrasi buka angle menyebabkan momentum hilang speed atau slow reaction atau apapun, itu bakal jadi minus paling besar. Oke, terutama pada saat kalau misalkan ban roda sudah buka angle, pada saat dia koreksi sampai tutup angle, itu sudah tidak poin. Ya, mungkin dari gue itu ya. Oke, buat yang nabrak dinding. Nabrak dinding boleh, tapi diberangin. Boleh, diberangin. Nabrak tap, masih ada poin. Nabrak depannya, crash. Crash ya, jadi kayak tadi tap gitu oke. Okay. Oke. Ada yang gak liat? Diulang? Nabrak gak berubah atau berubah masih oke, okay, tapi dikurangi. Nabrak depannya crash. Ada pertanyaan? Oke guys, ada pertanyaan. Kita sama di sana juga langsung. Ini qualify ya? Belum. Ya, ini masih di qualify guys. Yang U, 180SX, kalau ban naik satu itu di tengah-tengah gimana? Minus juga? Kan kadang di tengah masuk padding. Iya. Yang 180SX yang ungu itu tuh? Iya, yang lebih dikit. Outer? Ya kurang dikit. Coba-coba, naik banyak, kurang banyak. Oh naik dikit kurang dikit ya? Jadi lebih baik gak lebih baik karena kan? Kalau grinding kan boleh. Kemudian, yang oke gini lah ya. Ini oke lah ya. Kan kalau Maverick tadi naik dikit, nah naik dikit segini kali ya. Ini naik banyak kan? Nah ini kan satu banget tuh. Kurang banyak tuh. Ini kurang banyak. Ini kurang banyak. Ini kurang banyak. Satu banyak. Kalau naik dikit, pertanyaannya gitu. Kalau naik dikit gitu. Masih dalam skor kecil. Ya udah. Oke, permintaan dari Ahmad Yu. Naik ke nggak kurang. Boleh dalam skrip, yang penting gak goyang. Satu ini, satu ban. Satu ban. Oh, satu ban, oh, dua ban. Oke. Tapi di atas skrip. Kalau ini yang lo ban, di atas skrip. Bagi angle lu, uyumah, kayak nah ini baru dikasih call lagi.
Nah, itu kan kurang lebih patokan ya, patokan kan? Iya. Clipping point in ya. Bur. Ada yang mau ditanya lagi ya? Ada yang mau ditanya? Mau ditanya? Oke. Okay. Siap. Opal Beb, eh Opal Beb. Boleh dikasih? Maaf, Pak. Yes. Ini ada pertanyaan nih dari Opal Beb. Opal Beb mau nanya. Diesel Zone. Diesel Zone. Diesel Zone di situ. Oke, Diesel Zone. Sama habis seperti itu. Ini pasti di sel zone kan ini kan? Jadi terlambat. Di grupin. Yo yo. Kurang lebih di sel zone apa di sini? Koneksi coy. Sampai tempat outing dulu. Kurang lebih di sel zone. Satu lagi. Abis garis. Padahal keluar semua. Abis garis ini sampai ke depan. Terus satu lagi nih. Ada kualifikasi di sini? Ini qualify ya? Oke, mau qualify. Bukan tasenggo. So, guys, dan kemarin itu sebelum acilas sudah di sini. Sebelum acilas, sebelum bat acilas itu sudah untuk chaser ke kiri. Jadi dia kanannya untuk chaser boleh tuh. Flow ya, flow aja. Kanan. Selama tidak menghalangi dia. Bila tapi kalau lurus pun juga susah. Dia lo tetap harus berdiri juga. Iya. Kalau lo lurusin yang belakang nahan-nahan lo nggak dapat speed yang parah. Iya. Iya. Jadi lo sebenarnya lo tetap harus drifting juga. Oke. Okay. It's considered oke. Okay. Dia approximately. Apa? Bisa posisinya untuk posisinya. Ini agak lurus ya. Yes. Begini. Ini boleh. Next lagi. Ini kan posisi kita bareng ya. Jadi kalau yang bisa tidur begini, biasanya langsung masuk. Itu di mana bisa untuk turi point. Ini di so-so. Jadi buat ngejeser agak hati-hati. Angle kecil boleh, tapi kalau bisa tetap di luar karena tracknya lo tau sendiri agak deep. Kalau lo ambil dalam, kesananya susah. Pasti di sana ke dalam terus. Angle kecil boleh buat chaser, biar liningnya tetap konsisten, biar liningnya nggak masuk ke dalam. Jadi ingat ya, lebih aman buang luar, jangan buang dalam, bahaya. Ada. Ada pertanyaan nggak ambil sini? Ini leader sebenarnya nggak mesti keluar, nggak mesti tengah, nggak mesti dalam, ini prima. Jadi sebenarnya jatuh smooth, nggak mau patah-patah. Mobil. New style. Set. Yes. Ulang lagi. Set. Yes. Satu angle. Set. Tangan bolanya aja ya. Hey, belum pernah mendadak patah. Walaupun mobil gak lambat, gue akan consider itu long. Jelas. Oh, cilis. Sayang, tapi gue dulu enter. Jangan direkam kali. Point. Whoa, very nice. Whoa.
Banyak satu ya? Oke, now this is Dreamy. Seri 5, bolong 1, Drift King. Eh, gue mau tanya, yo. Lu Drift King, kan dapetnya ini YD2S nih. Oh iya? Statusnya apa cuy? Status. Jadinya stock ya? Aduh, kemarin di Jepang bilangnya, apa gue beli YD2S ya? Iya. Eh, dapet. Iya, oke. Okay. Pasti gue pakai. Tapi, karena emang gue mau belajar juga settingnya. Ini rame nih cuy. Ini, kan gue gak nyampe nih. Sorry. Drift King dari Surabaya. Pada datang, udah datang mau bantuin acaranya. Fantastik, men. Yoi. Yang kalau enggak diwawancara nih. Oh iya dong, nanti diwawancara. Surabaya. Ini salah. Hah? Wih, jangan gitu lah. Ini salah satu guru gua. Lu kan kasih bukan. Bisi seru. Seru guru gua. Ya yang ngebantuin gua. Antoriu, jorakan. Jadi kesimpulannya pakai dong. Pakai. Yang lama mau diapain? Masa lo pake di ruangnya? Beda. Hah? Kita mau belajar? Sultan. Hah? Sultan. Sultan beli, gue dapet. Oh, ini prestasi, Pak. Prestasi. Dalam ya? Aduh. Hati gue sakit, cuy. Gue hoki doang. Kalau hoki, gitu dong. Kasih wajangan dong sama yang gak hoki. Eh, hari ini makan-makan yang menjadi yang bayar yang menang. Oh iya. Makan-makan. Kita makan-makan di mana yang menang. Aduh. Kita pengen cepat-cepat pulang Bandung dong. Ini lo, ini menang ini. Ini menang 4 juta nih. 4 juta nih. Masa lu belanjain kita 500.000 kagak mau sih? Iya. 4 juta lo ini. Apakah begini? Makanya sama Abas lain kali latihan lebih giat. Dalam gua. Dalam banget gua. Gua bicara. Rasanya kayaknya lu udah dipotong-potong, digaremin tuh enggak betul. Aduh, gua menangis. Oh. Cok. Iya. Jadi kapan Bandung event? Ya, soon ya. Semoga seri 2 bisa ke Bandung, gua pulang ke Bandung. Mau rencanain kita ketemu pihak mallnya, semoga nanti sama Dio. Gue udah pernah ke LSD, enak tempatnya, mantep. Recommended. Siap. Gunakan tanggal 28, tenis Surabaya. Oke. Okay. Itu juga recommended tempatnya yang di ini sekarang gimana? Royal. Iya. Gede banget ya? Lumayan. Luas banget, kemarin Hadi kesana. Iya, surface-nya keramik kalau nggak salah ya? Gede banget. Tanggal 28 Surabaya, Bandung next. Oke. Okay. Ya. Yeah. Jaga tanggal. Sampai ketemu lagi. Kita nangkap setiap bulan ada event. Tunggu. Oke. Guys, selamat Dio. Sukses berat hari ini. Gas terus. Seri berikutnya kapan nih? Agustus ketemu aku. Seri Agustus. Jangan pada yang nggak datang yang harus datang. Lebih seru space kita ngatur di mana kapan? Maksudnya tempatnya di mana? Space kita masih belum tahu antara Bandung atau Jakarta. Tapi pasti yang pasti kita harus surface lagi. Nggak ada karpet ya? Nanti harus dulu. Nantiin. Aman dia bikin aja Archiles keren. Sampai ketemu ya. Sama-sama. Denis Surabaya, sini Bay. MC kita Nippon Paint. Yo, Nippon Paint. Den, hari ini gajinya gimana, Den? Sip banget lah. Oke ya, enggak seperti yang di Jogja kata anak-anak itu. Gitu. Gosip. Gama. Jadi menurut lo oke gak? Coba sistem yang judging yang kayaknya lebih baru sekarang ya? Ya lebih keren gini. Lebih keren ya? Saya sih gak ikut Jogja, cuma denger cerita. Ngeri banget. Ngeri banget. Gua bingung nih posting video apa enggak ya? Posting enggak. Dan hari ini lu battle lumayan ya, Dan? Iya, ya, lumayan hancur. Sama, gua juga lumayan hancur. Lumayan menanggung. Lu dari Jepang, kit pakai punya siapa ya? Aman Dio. Aman Dio ya?
langsung enak. Langsung enak. Survei ke masalah ya mungkin kayak ya kurang beruntung kayak sekarang ya. Iya. Jadi nextnya kita tunggu di Surabaya. Dan iya Surabaya. Surabaya 2 minggu lagi dari 2 kita ketemu lagi ya deh. Yoman. Yoman. Nippon Paint. Nippon Paint. Banyak. Menang apa? Menangis. Menangis, penanggung. Menanggung ini beban yang pada balik tadi. Ambil di gue ya. Oke guys, berakhir.